Cristiano Ronaldo baru saja meluncurkan kanal YouTube-nya, dalam waktu hanya 90 menit pertama, Ronaldo memecahkan rekor dengan lebih 1 juta subscriber. Tak hanya itu, kurang dari 24 jam, jumlah subscriber akun YouTube Ronaldo mencapai 19 juta, hal itu juga memecahkan rekor lain, yang rekor sebelumnya batas 10 juta subscriber dalam waktu 7 hari. Selain memecahkan rekor, Ronaldo juga membuat heboh dengan beberapa unggahan awalnya di kanal tersebut, kuis yang menampilkan dirinya dan Georgina memicu rumor bahwa keduanya sudah menikah, sebab mereka tampak sudah mengenakan cincin di jari manisnya. Barcelona melepas Ilkay Gundogan dengan status bebas transfer di musim panas 2024 ini. Meski, kontrak sang gelandang tengah itu masih tersisa 2 musim lagi alias sampai musim panas 2026, Barcelona melepas Gundogan demi menjaga neraca keuangan klub, Barca juga harus segera mendaftarkan Dani Olmo ke dalam skuad. Gundogan selanjutnya diketahui bakal kembali menuju ke Manchester City. Dilansir dari Tribuna, Gundogan tidak akan menuntut Barcelona soal sisa gajinya. Gundogan tidak mau jadi beban Blaugrana. Gundogan berharap perpisahannya dengan Barca bisa berlangsung dengan baik-baik saja. Jelang penutupan bursa transfer, Barcelona berpotensi melepas salah satu dari 2 bek tengahnya guna meringankan beban gaji klub. Salah satu dari Andres Christensen atau Eric Garcia berpotensi dilego ke tim lain. Menurut laporan Diario Sport, Andreas Christensen bakal berpotensi dilepas guna melonggarkan beban gajinya. Namun masalahnya, Barcelona mematok valuasi yang lumayan tinggi. Blaugrana meminta 25 juta euro dari pemain yang mereka amankan secara gratis itu. Di sisi lain, Garcia juga berpotensi untuk dilepas lantaran menit bermainnya diprediksi bakal sulit didapatkan di tim utama. Liverpool dikabarkan masih berminat mendapatkan tanda tangan Adrien Rabiot pada bursa transfer musim panas tahun ini. Kehadiran Rabiot diharapkan bisa menambah solid lini tengah The Reds, namun, Liverpool tak akan terburu-buru untuk menyelesaikan kesepakatan mendatangkan Rabiot. Proses kepindahan itu dapat diselesaikan sebelum bursa transfer musim panas ditutup, mengingat sang pemain berstatus free agent, namun, dia akan berusia 30 tahun pada April dan tidak mewakili profil usia yang biasa dicari Liverpool. Tuntutan gajinya yang tinggi juga menjadi faktor yang menentukan apakah The Reds akan bergerak untuk mengangkut sang pemain. Daftar peminat Yo Gomez di musim panas ini bertambah. Bek Liverpool itu dilaporkan kini masuk dalam radar Aston Villa. Football Insider melaporkan bahwa Aston Villa dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan sang bek. Mereka mulai merayunya agar mau pindah ke Villa Park di musim panas ini. Mereka juga sudah membuka pembicaraan dengan Liverpool terkait transfer ini. Kontrak Gomez di Liverpool masih cukup panjang. Sang bek masih membela Panji The Reds hingga tahun 2027 mendatang. Untuk mendapatkan bek 27 tahun tersebut, Villa harus menyiapkan dana sekitar 30 juta pounds di musim panas ini. Klub Premier League, Arsenal dilaporkan punya target transfer baru di musim panas ini. The Gunners akan merekrut Ademola Lukman dari Atalanta. Dilansir Sport Italia, Mikel Arteta berminat pada sang pemain karena dia tipikal pemain modern. Ia bisa ditempatkan di beberapa posisi di lini serang sehingga ia bisa mengcover beberapa posisi. Menurut laporan tersebut, kans Arsenal untuk mendapatkan jasa Lukman di musim panas ini terbuka lebar. Atalanta dikabarkan siap berpisah dengan sang pemain. Pasalnya Lukman ingin meninggalkan Bergamo karena ia butuh tantangan baru dalam karirnya. Sebelumnya, Joao Cancelo diperkirakan akan kembali ke Barcelona pada musim panas ini. Namun dengan 8 hari tersisa di jendela transfer, hal itu tampaknya semakin mustahil. Kini, pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa klub Arab Saudi Al-Hilal sedang dalam pembicaraan dengan City dan agen Cancelo. Seperti dilansir ESPN, City berharap bisa mendapatkan 41 juta euro dari penjualan Cancelo. Sementara itu, pihak Al-Hilal berusaha membujuk Cancelo dengan kontrak senilai 15 juta pound sterling per musim. Ada kabar baru seputar spekulasi masa depan Scott McTominay. Sang gelandang dilaporkan berpotensi batal bergabung dengan Napoli, dilansir Fabrizio Romano, ada tanda-tanda transfer McTominay ke Napoli ini batal. Karena Ipar Tenopei sudah mencapai kesepakatan dengan gelandang lain,
Menurut laporan tersebut, Napoli sudah hampir menyelesaikan transfer Billy Gilmore dari Brighton. Napoli dikabarkan sepakat untuk membayar sekitar 18 juta euro untuk transfer sang gelandang. Dengan perekrutan Gilmore, Napoli dikabarkan tidak lagi mengejar McTominay. Pasalnya kedua pemain ini memiliki posisi yang sama. Arsenal dikabarkan semakin dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Nottingham Forest terkait transfer striker Eddie Nketiah. Meskipun telah menolak satu tawaran sebelumnya, The Gunners masih berharap untuk mendapatkan nilai yang sesuai. Menurut The Athletic, negosiasi antara Arsenal dan Nottingham Forest sedang berlangsung. The Gunners berharap bisa mendapatkan sekitar 30-35 juta pound sterling untuk Nketiah. Sementara pembicaraan antara Forest dan agen sang pemain mengenai persyaratan pribadi juga sedang berjalan. Real Madrid memang kekurangan bek tengah dengan Antonio Rudiger dan Eder Militao yang saat ini menjadi bek tengah yang fit. Namun, salah satu bek muda Real Madrid justru tergiur tawaran dari Arab Saudi. Seperti yang dilaporkan Marca, Marvel mendapat tawaran dari Arab Saudi yang tengah ia pertimbangkan dengan serius. Sekarang setelah jelas bahwa ia tidak akan mendapat menit bermain di bawah asuhan Carlo Ancelotti, meskipun ada krisis pertahanan, ia melihat kepergiannya sebagai jalan terbaik, dan dengan demikian sangat dekat untuk menerima tawaran dari liga yang berbasis di Timur Tengah tersebut. Juventus belakangan dikabarkan ingin menjual Federico Chiesa. Alasannya penyerang timnas Italia itu tidak masuk dalam proyeksi pelatih Thiago Motta. Mengutip Football Espana, pelatih Barcelona, Hansi Flick menjadikan Chiesa sebagai prioritas utama untuk direkrut. Yang membuat Barcelona semakin ingin mendapatkan Chiesa adalah harganya yang murah. Kabarnya Juventus cuma memberikan banderol seharga 15 juta euro atau setara dengan 261 miliar rupiah. Menurut laporan yang sama, Barcelona masih meminta potongan harga ke Juventus. Victor Osimhen Santer dikabarkan sedang menjadi target Chelsea dan Paris Saint-Germain. Namun, menurut laporan Corriere dello Sport, Arsenal kembali melirik Osimhen yang dulu pernah dikaitkan dengan klub tersebut. Dana sebesar 100 juta euro disiapkan, belum termasuk potensi bonus lainnya. Victor Osimhen, yang aksinya musim lalu sempat terkendala cedera, kabarnya punya preferensi tersendiri jika harus angkat kaki dari Napoli musim panas ini. Satu yang utama kabarnya adalah bahwa klub tersebut harus main di Liga Champions. Dalam hal ini, Chelsea tidak masuk hitungan, dengan PSG dan Arsenal yang diuntungkan.